Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nyaiwe. Ini hari Minggu ya, hari pertama buka bengkel di BTA Motor di tempat yang baru. Ini sudah siang, dari tadi pagi ya lumayan alhamdulillah ramai. Jadi gak sempat bikin video karena ini udah waktu senggang. Ini tinggal pasang-pasang ya. Ya sekarang ini lagi santai mau pasang itu atap di bagian atas ini, belum ada ya, panas. Ini tinggal pasang, barusan pasang lampu ya. Ini yang tubular yang kemarin, itu juga yang restorasi. Supra itu yang restorasi. Ini di dalam udah bongkar GL Herek. Oke ya, ini dia ada beberapa spare part dan alhamdulillah oli-oli sudah mulai ada yang laku ya. Hari pertama ada 4 oli yang laku. Ini dia keadaan bengkel yang baru, masih berantakan ya, kecil. Itu lagi mau pasang atap karena di depan, kerja di depan ini panas. Jadi baru pasang atap. Ya, alhamdulillah di hari pertama buka ini rame. Ini teman-teman yang dulu sih pelanggan lama yang dari situ Bondo nyusul ke Bondowoso. Itu lagi mau pasang atap di sini biar gak panas jika kerja di luar. Nanas guys. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Ini hanya video untuk menginfokan bahwa bengkel saya BTA Motor sudah buka di bengkel yang baru, yaitu di daerah Kali Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Buat teman-teman yang dekat ya bisa merapat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa dan dukungannya buat teman-teman semua.